الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan kepada kita semua insya-Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini alhamdulillah. Sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah hampir 4 bulan kita tangguhkan kuliah kita dan pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga baru perasan di hadapan masjid ni kita ada 2 skrin yang besarlah. Masya-Allah, tabarakallah, yang digunakan untuk kita hebahkan ya majlis-majlis ilmu ya, kemudian untuk membuatkan ya paparan ketika majlis ilmu. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah juga maklum bahawa masjid ya Al-Azim, Masjid Negeri Melaka sedang mengumpul dana untuk menaik taraf sound system masjid ya. Yang saya dimaklumkan bahawa yang diperlukan adalah sekitar 290,000 dan yang telah terkumpul masya-Allah tabarakallah yang telah dikumpul adalah sebanyak 170,000 masya-Allah ya. Ramai yang memberi sumbangan kerana tahu manfaatnya, tahu fadilatnya. Ya, setiap yang diucapkan menggunakan mikrofon yang keluar daripada speaker-speaker adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan laungan azan, dengan pimpinan salat, dengan bacaan doa, dengan bacaan Al-Quran, dengan majlis ilmu. Jadi saya serulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk terus memberikan sumbangan. Mungkin daripada 170,000 tu dah ada bahagian kita. Tapi mana tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab ini sekalipun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana sound system masih digunapakai, maka sekian itulah juga kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam yang saya sedang gunakan sekarang ni, boleh jadi orang yang infakkan mula-mula dibina masjid ni dah meninggal dunia. Boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tapi pada malam ini masih lagi pahala sampai kepada mereka masya-Allah kan. Jadi beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang telah terhenti nafasnya, terhenti nyawanya, tapi tidak terhenti lagi amalannya, tidak terhenti pahalanya.
Maka jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sambung hadis yang keempat. Hadis yang keempat ni kita dah baca. Cuma saya suka bahagikan hadis ini kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Cuma bahagian yang pertama itu pun ada dua bahagian. Jadi ibarat macam tiga bahagian. Cuma bahagian yang kedua itu tidaklah terpisah langsung dengan bahagian yang pertama. Iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ajalnya, rezekinya, dia berkaitan dengan penciptaan manusia. Tetapi untuk makluman awal, pada malam ini insya-Allah kita akan fokus bahagian yang kedua, penghujung hadis ini. Dan itulah yang harus kita muhasabah. Baik. Hadis yang keempat, muka surat yang ke-55. Tahap penciptaan manusia dan ketentuan takdir. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Baik. Itu adalah bahagian yang pertama. Pertama menceritakan tentang ciptaan manusia dan apa yang berlaku ketika seseorang itu telah pun berusia ataupun telah sampai kepada tempoh 40 hari, iaitu 120 hari. Kira-kira 4 bulan. Maka apabila kandungan itu 4 bulan, maka ditiupkan roh padanya. Baik. Dan apa yang akan berlaku? Nanti saya akan sebutkanlah dalam terjemahan. Cuma pada malam ini yang kita nak fokus adalah pada fawallahi, demi Allah, fawallahi alladhi la ilaha ghayruh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan keseluruhan hadis ni, tetapi saya akan fokuskan kepada penghujungnya. Artinya, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya, seseorang daripada kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari yang berupa air mani. Kemudian, menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu. Seperti yang demikian itu bererti 40 hari juga. Kemudian, seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari juga. Kemudian, diutuskan kepadanya malaikat. Diutuskan kepadanya malaikat. Lalu ditiupkan roh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan menulis 4 perkara, iaitu rezekinya, umurnya, amalannya, dan sengsaranya atau bahagianya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam bahagian yang pertama ada 2 topik, iaitu tentang penciptaan manusia satu peringkat demi peringkat. Kemudian bila sampai kepada peringkat yang ketiga, iaitu selama 120 hari, maka pada ketika itu malaikat datang untuk meniupkan roh padanya dan ditetapkan 4 perkara. 4 perkara itulah yang disebutkan sebagai topik yang kedua lah, apa yang berlaku pada ketika itu. Jadi kita yakin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan ketetapan Allah bahawa sejak daripada kita di dalam rahim ibu kita lagi,
pada ketika itu rezeki telah pun tercatat, ya, umur, ajal pun telah tercatat, amalannya pun juga telah tercatat, kemudian sama ada sengsaranya ataupun bahagianya pun telah pun tercatat. Maka peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah menempuh satu demi satu yang Allah kurniakan kepada kita dengan berbekalkan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan, dan sabar bila mana Allah berikan ujian demi ujian. Baik. Pada malam ni kita nak sambung bahagian yang kedua, iaitu maka demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang sewenang-wenang suka bersumpah demi Allah, demi Allah, tak. Tapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi alladhi la ilaha ghayruh, demi Allah yang tiada tuhan selain daripadanya. Apa yang akan diucapkan selepas sumpah adalah perkara besar. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, besar yang bagaimana? Besar sehingga kita patut berfikir tentangnya. Besar sehingga patut kita muhasabah, fikir kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Sudah pasti perkara ni besar. Sudah pasti perkara ni penting. Sudah pasti perkara ni mustahak, melibatkan hidup kita, dunia akhirat. Jadi kita kena ambil tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini nama dia jawabul qasam. Bila dah bersumpah, mesti ada jawabnya. Kenapa bersumpah? Sesungguhnya seseorang daripada kamu mengerjakan amalan ahli syurga. Kerja amalan-amalan salih. Sehingga dengan amalan salih itu tiada jarak di antaranya dengan syurga. Dekat sekali dengan syurga Allah. Hampir sekali dengan syurga Allah. Melainkan sehasta, lalu ketentuan takdir mendahuluinya. Takdir mendahuluinya. Maka dia pun mengerjakan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang daripada kamu mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, buat maksiat, buat dosa, buat jahat, ya, sehingga tiada jarak di antaranya dengan neraka, melainkan sehasta, hampir sekali nak masuk ke dalam neraka Allah. Lalu ketentuan Allah, ketentuan takdir mendahuluinya. Maka dia pun di akhir-akhir hayatnya mengerjakan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahawa innal a'mal bil khawatim, innal a'mal, amalan yang dikira adalah pada pengakhiran hayatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan kepada kita, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang dua perasaan, dua sifat yang kena ada dalam diri kita, iaitu al-jam'u bainal khawfi war-raja. Kita kena ada dalam diri kita perasaan takut. Ya Allah, janganlah aku termasuk dalam golongan tu. Ya Allah, ya Allah, janganlah aku termasuk dalam golongan yang melakukan amalan-amalan soleh sehingga hampir sekali dengan syurga Allah, lalu melakukan perkara-perkara dosa, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Takut, ya Allah, jangan sia-siakan amalan-amalan soleh yang pernah aku lakukan sekian lama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu namanya khauf, takut. Ya Allah, terimalah, ya Allah, saya dah beramal soleh, ya Allah, saya datang ke rumah Allah, saya solat berjemaah, saya baca Al-Quran, tolonglah terima, ya Allah. Khauf, takut. Ya. Kun ar-raja, raja adalah harap.
Ya Allah, aku berharap kepadamu, ya Allah, sebagaimana engkau himpunkan aku hari-hari di rumahmu, ya Allah, tolonglah aku supaya aku mengakhiri hayatku di rumahmu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau kuatkan aku untuk dirikan solat setiap hari, ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan aku beribadah kepadamu, ya Allah, dalam keadaan aku tidak tinggalkan perintahmu, ya Allah. Harap pada Allah, takut dan harap. Jadi tuan-tuan abang bang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang perlu ada. Kemudian daripada hadis ini juga, tuan-tuan abang bang dirahmati Allah, disebutkan bahawa manusia itu ada empat golongan. Empat golongan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan permulaannya. Permulaannya baik. Maksud permulaan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, masa remaja dia, mungkin masa dewasa dia, masa tua dia, permulaannya baik. Dan akhir hayatnya juga baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masukkanlah kita semua dalam golongan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepanjang hayat dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang permulaannya jahat. Ya. Bukanlah kata jahat-jahatlah, mungkin lalai, leka, berseronok, kan, happy, kan. Ketawa-ketawa. Permulaannya begitu. Tetapi sampai satu batasan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berubah baik, masya-Allah. Ya. Yang dahulunya lara, lalai, solat tak jaga, zakat ke mana? Sampai satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah pada dia, berubah. Ke masjid, umrah, haji, sedekah, zakat, habis-habisan dilakukan. Ya, bermula mungkin dengan jahat tetapi berakhir dengan baik. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikhawatiri, yang ditakuti, bermulanya baik. Permulaannya baik. Ya. Remajanya baik, dewasanya baik, tuanya baik, tapi di akhir-akhir hayatnya melanggar perintah Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, na'udzubillah, macam keadaan yang begini kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku takut keadaan itu, ya Allah. Ada khauf ar-raja, berharap ya Allah janganlah aku termasuk dalam golongan ini, na'udzubillah. Dan yang keempat, kata para ulama, permulaannya buruk, jahat, dan pengakhirannya juga jahat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada empat kategori ini, daripada empat kategori ini, para ulama tekan satu perkara sangat penting. La tai'asu. La tai'asu. Jangan sekali-kali kamu berputus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seseorang kata, ustaz tak tahu jahatnya saya. Yang ini saya pernah buat, yang itu saya pernah buat, macam-macam saya buat, harta orang saya ambil ini, saya ambil itu, semua saya buat. La tayasu, kata para ulama, la tayasu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau hari ini kamu jahat, dulu kamu jahat, tapi esok lusa mungkin Allah bagi hidayah kepada kamu. Ya. Mungkin kamu pernah buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi muhasabah, kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu masih sihat? Allah nak kamu taubat kepada Allah. Allah nak kamu ambil kesempatan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada empat kategori itu, kalau kita termasuk dalam golongan yang baik, harapkan kebaikan hingga ke akhirnya. Kalau kita pernah buat jahat, mungkin ada kawan-kawan kita masih lagi sedang buat jahat, la tayasu, kamu jangan berputus asa mengajak dia ke arah kebaikan. Dan pesan kepada dia, jangan berputus asa daripada mengharap rahmat Allah.
akan bagi. Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Oh, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara perkara utamalah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Bila Rasulullah bersumpah, ini perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kepada kita. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagaimana kita nak bertindak? Lalu disebutkan di dalam kitab ini ada beberapa huraian, saya datangkan dengan ringkasan-ringkasan lah ya. Saya terus melangkah kepada hadis yang ke-69. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, boleh terus melangkah kepada muka surat 69 poin nombor 6. Ya. Kalau kita takut ya Allah kan. Dulu memang saya tak baik, tapi hari ini saya dah baik. Tapi macam mana kalau tiba-tiba saya jadi jahat balik, macam mana? Kita takut kan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tapi sekarang ni sedang baik. Maka yang sedang baik ni ada dua doa. Dua doa yang termaktub di dalam buku ni muka surat 69, amalkan hari-hari. Jadikan sebagai amalan. Pertama daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala sendiri, doa yang datang daripada Allah. Yang kedua adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bererti kita katakan dua doa yang paling autentik, paling original, paling power kerana datang dari Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Kita minta pada Allah, ya Allah alhamdulillah kau bawa aku datang ke rumah Allah, ya Allah aku boleh datang ke masjid, aku boleh datang solat jemaah, aku boleh baca Al-Quran, aku boleh sedekah hari-hari, ya Allah, ya Allah jangan pesongkan lagi, kekalkan aku dalam amalan ni. Dan minta pada Allah sampai bila? Sampai mati. Ya Allah, biarkan aku boleh beramal dengan amalan-amalan baik ini sampai aku mati. Kerana apa? Disebutkan innal a'mala bil khawatim. Kerana yang dikira, amalan yang dikira adalah yang di akhirnya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ingat kisah pemuda Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kisah itu kepada kita. Seorang pembunuh, kerjanya membunuh, ya, mengambil nyawa orang sampai 99 orang. Jahat sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bukannya membunuh seorang dua orang, bunuh seorang pun dah jahat, bunuh seorang pun dah zalim. Ini bukan seorang, tapi 99. Tapi Masya Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan cahaya hidayah, punya jahat, tapi bila Allah bagi hidayah, dia kata apa? Saya nak bertaubat. Saya nak bertaubat. Tetapi kisahnya kita tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia jumpa dengan seorang yang abid, rajin ibadah, cuma kurang ilmunya. Bila dia didatangi lalu ditanyakan, saya telah membunuh 99 nyawa, adakah Allah boleh ampunkan saya? Abid ni kata tidak. Lalu jadilah dia mangsa yang keberapa? Yang ke-100. Maksudnya dalam niat-niat nak taubat, sempat lagi dia bunuh seorang lagi. Tapi lepas dia dah bunuh orang yang ke-100, abid tadi, mangsa yang ke-100, dia masih lagi nak bertaubat. Hinggalah dia berjumpa dengan seorang yang saleh, seorang yang alim. Lalu dia bertanya, aku dah bunuh 100 nyawa, adakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan dosa-dosa saya? Kata orang alim ni, ya, Allah boleh ampunkan. Bahkan dia berkata, siapa boleh halang taubat kamu diterima Allah? Siapa boleh halang? Bila seseorang telah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia menadah tangan, lalu dia menangis, dia bertaubat dengan taubat nasuha, ya Allah ampunkan saya, ampunkan kesalahan saya, ampunkan dosa-dosa saya, siapa yang boleh halang doa tu?
siapa boleh halang taubat tu? Tak ada siapa-siapa. Taubat tu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan terima taubat dia. Tak ada siapa-siapa yang boleh halang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal lagi orang alim ini berkata apa dia? Hijrah. Hijrah. Kamu kena berpindah daripada negeri jahat kamu, berpindah ke negeri yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sepanjang hayat dia, dia dah bunuh 100 orang. Tapi demi Allah, kerana dia mahu bertaubat, maka dia berhijrah dan dia tak sampai pun ke negeri yang baik. Dia meninggal di tengah-tengah perjalanan. Ya? Ketika itu malaikat rahmat pun datang, malaikat azab pun datang. Siapa yang akan ambil dia? Malaikat azab akan bawa dia ke neraka, malaikat rahmat akan bawa dia ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Allah dekatkan dia sedikit saja kepada negeri yang baik. Lalu dijemput oleh malaikat rahmat, masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bagaimana yang lepas-lepas? Bagaimana yang dulu-dulu? Berapa ramai keluarga yang menangis disebabkan perbuatan dia? Berapa ramai ya isteri-isteri yang menjadi ya ibu tunggal dan sebagai kerana kematian suami yang dibunuh? Oh, maksudnya nak bagi tahu berapa jahat dia. Tetapi bila mana dia telah kembali kepada Allah, dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dalam keadaan berhijrah kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala terima dia. Sebab itu la tayasu, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Baik. Kemudian yang kedua, daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Saya baca tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh cuba ikut. Allahumma musarrifa al qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memalingkan hati. Memalingkan hati ni yang membolak-balikkan hati. Ya, hati ni daripada kalimah qalb, qalbu. Ya, qalbu. Hati kita qalbu. Yang di mana qalbu itu sendiri sifat dia, terjemahannya adalah berbolak-balik. Ya, berpaling-paling. Oh, ya. Kejap yang ini, kejap yang ini, kejap yang ini. Lalu doa Rasulullah, palingkanlah hati-hati kami ke atas ketaatan kepadamu. Ya? Jangan dipalingkan kepada maksiat, tapi palingkan, hadapkan hati kami ketaatan kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya, tetapkanlah hati kita ini supaya menghadap ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu, ya Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana hadis ini menceritakan tentang pengakhiran hayat, ya. Jadi ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin boleh catat dalam juzuk yang ke-26. Ada satu surah, surah yang pertama dalam juzuk ke-26, namanya surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Nanti tengok terjemahan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15.
Kerana dalam ayat inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan tentang usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, usia 40 tahun ni adalah usia yang kita kena sedar. Kena sedar. Ya, kita kena sedar dengan hayat kita. Jangan 40 tahun. Ya, kita dah kenal dunia ni macam mana. Kita dah tahu dah baik buruknya. Tapi masih lagi kita inginkannya. Sedangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita dah kenal dunia ni 40 tahun, seharusnya mata kita tidak pandang lagi ke arah dunia, tapi mula memandang ke arah akhirat. Ya. Sebagaimana umur umat baginda sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 hingga 70 saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, antara 60 hingga 70. Jadi kalau kita 40 tahun, bakinya tinggal sikit lagi. Boleh jadi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya. Kalau 40 tahun tu maksudnya memang tengah-tengah. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tengok apa yang disebutkan. Saya terus bacakan terjemahannya di tengah ayatlah. Hatta idza balagha, setelah dia besar, sampailah ke dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun. Okey, sampailah umur dia 40 tahun. Lalu dia berdoa, lalu dikatakan berdoalah dia dengan berkata. Lalu dia pun berdoa kepada Allah pada usia itu. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya daku, supaya aku tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepada aku. Oh, Masya Allah, ya? Umur 40 tahun ni dah banyak sangat diterima daripada Allah, ya? Sama ada musibah, ujian, itu semua kekuatan untuk diri dia, untuk dia sedar, ya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala pernah uji dia, pernah macam-macam yang dia hadapi, tapi akhirnya bila dia sampai pada usia ini, dia kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa membantunya. Lalu dia berkata, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya. Ya wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang kau kurniakan kepada aku dan kepada ibu bapaku. Lagi apa doanya? Dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berdoa dengan berkata kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah, ya. Maksudnya bila mana seseorang tu dah sampai kepada usia itu, dah tiba masanya dia perbaiki amalan soleh dia. Bukan kata dia tak pernah solat, dia solat juga. Bukan kata dia tak pernah sedekah, dia sedekah juga. Tetapi cukuplah ketika mana dia menjangkau, mencapai umur 40 tahun, dia tahu peranan dia adalah wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat melakukan amalan-amalan soleh yang kau redha. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mungkin di usia awal lagi, mungkin masih di 20-an lagi, 30-an, dia dah memang mengharap redha Allah, itu alhamdulillah. Itu nikmat kurnia daripada Allah. Tapi sekiranya, ya, dah 40 tahun berlalu, ya, akhirnya bila dicecah umurnya 40 tahun lalu ada kesedaran, maka dia kena tahu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan wa aslih li fi dhurriyyati. Apa disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Bila mana dia dah 40 tahun, dia dah sedar, dia dah mula beramal saleh. Ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan ini menurun kepada zuriat-zuriatku.
Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa lagi dia sebut? Dia kata inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya percayalah ramai di antara kita yang dah lebih 40 tahun. Ya. Yeah? Dan mungkin 40 tahun tu dah berlalu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan kita melalui 40 tahun tu tanpa menyedari perkara ini. La tayasu. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak mengapa. Sekurang-kurangnya kita ada hari ini. Kita ada hari ini untuk berdoa kepada Allah wa an a'mala salih. Ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku, aku boleh beramal salih dengan tardah, yang kau redha, yang kau suka. Aku boleh buat. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, inni tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semualah saya ajak diri saya, saya pun dah lebih 40 tahun ya. Saya ajak diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ucap pada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilai. Ya Allah, aku mohon ampun daripadamu dan aku bertaubat padamu. Hari-hari. Hari-hari kita takkan boleh kurang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah lepas 40 tahun kita takkan boleh muda lagi. Kita akan hari demi hari makin dekat dengan kematian kita. Jadi peramalan kita, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon keampunan daripadamu, ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Ya. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang Islam. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini, pada malam ini, yang memberikan, yang seharusnya memberikan kesedaranlah kepada kita. Boleh jadi hari ini kita baik. Ya. Dan kita sentiasa husnuzan, kita akan terus baik. Terus baik, husnuzan pada Allah, sangka baik pada Allah. Ya Allah, aku berharap kepadamu, ya Allah, sebagaimana hari ini aku boleh buat baik, ya Allah, jadikanlah hari-hari yang mendatang seperti hari ini, hari yang penuh dengan kebaikan. Oh. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ada raja, ada permintaan, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruskan berdoa kepada Allah, minta, minta dan minta daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan dipesongkan hati kita. Jangan dipesongkan hati kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetapkanlah hati kita, palinglah hati kita hanya untuk mendapat keredaan Allah, melakukan amalan-amalan yang saleh insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selalulah minta kepada Allah ya, supaya kita boleh lakukan amalan-amalan yang saleh, kemudian kita dapat sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Balad, thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bila mana Allah bagi kekuatan kepada kita untuk lakukan amalan-amalan yang saleh, antaranya yang disebutkan adalah memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, membela ataupun kita memberi apa, belanja kepada anak-anak yatim, kita membantu orang-orang yang miskin, kemudian kita beriman kepada Allah, maka mereka itu kata Allah adalah golongan yang kanan. Kata Syekh As-Sa'di bahawa orang yang boleh buat amalan-amalan itu, boleh tolong anak-anak yatim, boleh bagi makan pada orang-orang yang kelaparan, boleh bagi belanja kepada orang-orang yang miskin, itu adalah unwanus sa'adah wa alamatuha.
Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia di akhirat nanti, iaitu insya-Allah dengan hidup di dunia dia beramal dengan amalan-amalan itu, maka itu insya-Allah menjadi laluan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu hadapan dengan hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.